Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Welcome back to my channel. Okay, thank you very much. Masih lagi sudi view video-video aku dekat dalam my YouTube channel ni. Dan terima kasih sebab sudi subscribe. Yang belum subscribe, tekan butang merah yang dekat bawah tu. Dan jangan lupa tekan juga butang notification supaya anda tidak ketinggalan aku punya video dekat dalam my YouTube channel ni. Okay, kita lompat terus pada topik hari ini. Okay, macam yang saya janjikan semalam, saya akan share berkenaan dengan tips bagi YouTuber pemula, okay, ataupun beginner dalam YouTube ini. Dan saya hari ini saya akan tunaikan janji saya untuk share sebaik sedikit bagaimana nak dapat 4,000 jam tontonan ataupun bersamaan dengan 240 minit. Okay, so 240 minit. Kalau anda bahagikan ikut average dia, anda memerlukan viewers sebanyak, kalau katakan seorang lihat video anda selama 1 minit, anda kena bagi dalam 240, anda kena dapat 240,000 orang yang menonton video anda. So bagaimana nak dapat 4,000 jam ini, susah atau tidak, ini tips-tips yang boleh saya share dekat sini. Tetapi ada juga tips yang mungkin berjaya, ada juga mungkin yang tak berjaya untuk anda. Tapi saya share saja. Okay, ini sebagai saya punya social contribution pada YouTuber pemula seperti saya yang on the way nak bin monetize ataupun yang baru monetize tetapi belum lagi dapat income apa-apa daripada situ. So itu first topic yang saya akan bincangkan dekat sini. Dan satu lagi topik yang saya akan bincangkan selepas ini adalah berapa revenue yang saya dapat ataupun duit yang saya dapat sepanjang 13 hari di monetize. Dan antara satu soalan dia, bila dah you demonetize pada hari tersebut, adakah you terus akan dapat income pada hari itu? Okay, nanti kan saya akan share pada bahagian yang kedua. So bahagian yang pertama tadi, bagaimana nak dapat 4,000 jam tontonan. Okay, macam aku cakap, anda memerlukan 240,000 orang yang menonton video anda. Kalau ikut skala dalam satu orang tengok video anda 1 minit. So tips yang pertama, anda kena buat video yang panjang. Okay, video yang panjang supaya ada tendensi untuk orang menonton video anda lebih daripada 1 minit. Jangan buat video dalam 59 second, jangan buat video dalam 2 minit atau 3 minit. Buat video yang panjang tetapi ada contents. Okay, bukan video kosong yang boleh tidak ada apa-apa yang boleh anda pandang. Sorry ya, anda dengar bunyi latar tu, aku punya, what you call it, jiran-jiran tengah buat renovation semua. Okay, back to the topic. So itu tips yang pertama, buat video yang panjang. The second tips yang aku nak share dekat sini, bila anda nak buat video, pastikan anda punya thumbnail penting atau tidak? Tidak. Pada aku, kurang penting daripada segi situ. Tetapi bila anda dah start buat video nanti, perlu ada thumbnail yang bagus. Tetapi yang first thing is the keyword ataupun tajuk video anda tersebut. Okay, bila tips yang ini mungkin sedikit crucial pada sesetengah individu, macam mana nak cari topik ataupun tajuk video yang sesuai dengan mereka. So anda search bagian Google kan, kalau ada berkenaan dengan video anda bercakap tentang benda itu, tetapi anda search Google dan ada suggestion sentence ataupun suggestion word yang mereka guna, gunakan benda itu untuk anda letak dekat dalam anda punya tajuk. Sebab apa? Sebab apa yang dicadangkan oleh Google ataupun anda, apa yang dicadangkan oleh YouTube adalah benda yang memang orang biasa search. Okay, so sebagai YouTuber pemula, okay, sebagai YouTuber pemula, anda tidak ada brand lagi. Okay, anda kena terima hakikat bahawa tidak semua orang kenal anda. Macam saya, orang tak kenal saya nama saya Hamidah. Mungkin orang kenal content video sebagai reaction video. Okay, orang tak kenal individu itu sendiri. So jangan mengharap bila anda letak topik atau tajuk yang macam nama anda ke everything, orang akan search. Itu silap. Anda kena ikut arah ataupun market itu sendiri. Supaya dekat sini anda tidak lari daripada market
orang nak tengok video anda. Okay, so tips yang kedua tadi, anda kena search dekat bahagian YouTube ataupun bahagian Google mana sentence atau perkataan yang disuggest oleh mereka adalah apa yang orang selalu akan search dekat dalam Google ataupun orang akan search dekat dalam YouTube. Okay, so fokus pada benda itu. Dan kemudian tips yang ketiga yang aku nak share dekat sini, daripada segi content, originality of content kadang-kadang boleh menarik orang untuk melihat video anda. Okay, apa yang aku nak share dekat sini, kadang-kadang orang akan suka tengok benda yang berulang-ulang kali. Okay, dan orang akan selalu tengok benda yang content yang original daripada orang tersebut. So pastikan jangan ambil orang punya konten dalam anda punya video. Okay, okay. Aku nak pesan dengan sini, YouTuber pemula, please jangan buat bad click. Apa bad click? Maksudnya dekat sini anda punya thumbnail lain, topik lain, tapi pengisiannya berbeza. Pastikan pengisian topik dengan thumbnail itu ada kena mengena dengan video anda. So aku selalu sakit hati kalau tengok YouTube, tiba-tiba tengok thumbnail dia lain, topik dia lain, tengok konten pula dia lain. So yang ini akan betul-betul make person ataupun orang yang menonton video anda rasa annoying. Okay, so nak dapat 4,000 jam tontonan itu mudah sebenarnya kalau kita cuba untuk jam pada topik tips yang keempat, iaitu bagi reaction anda kepada setiap komen ataupun balas setiap komen yang diberi oleh netizen. Okay, kalau katakan mereka bagi bad comment, just thankful for that thing, sebab orang yang kritik anda akan buat anda lebih belajar dan anda akan cuba untuk buat lebih baik daripada itu. Contoh macam aku pada awal video yang pertama, kalau anda tengok video yang pertama, aku sendiri pun rasa macam segan nak tengok. Okay, tidak selancar ini, walaupun sekarang masih gagap. Okay, tapi tidak seperti sekarang. Saya tidak terlalu yakin untuk pronounce ataupun tidak yakin untuk project aku punya suara. So masih lagi very mild, okay, very reserved. So bila orang komen, okay, anda balas, dan itu akan memberi interaksi kepada orang yang menonton supaya tengok video anda seterusnya. Okay, layan dengan baik, layan dengan sopan, jangan kutuk, jangan menghina, everything. So itu antara 4 tips yang boleh aku share dekat sini. Kalau ada apa-apa pertanyaan, boleh letak dalam description dekat bawah. So sekarang aku akan jump pada revenue. So selalu orang akan share revenue, duit YouTube apa beribu-ribu kan. Okay, aku takkan share yang itu. Okay, I want you to be rational. Bila anda YouTuber pemula, berapa income yang anda akan dapat, okay, bergantung kepada jumlah viewers anda yang ada dekat dalam you punya channel. Okay, so aku akan share sebentar lagi dan harap anda bersabar, sebab mungkin aku record menggunakan aku punya laptop, maybe dia punya voice a bit tidak apa-apa dengar, tapi aku akan cuba kuatkan sedikit suara aku. Okay, thank you, stay tuned untuk second topic. Okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Okay, saya lompat pada topik yang kedua, iaitu berkenaan dengan revenue yang saya dapat sepanjang 13 hari dimonetize. Saya dimonetize pada 25 atau 26 hari bulan Januari hari itu. So 26 hari ni berapa bulan? 8. So kita kira sama-sama. Okay, 27, 28, 29, 30, 31, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay, 13 hari selepas dimonetize. Dan berapa duit yang saya dapat? Sebab orang cakap income orang dapat YouTube ni banyak. Okay, tapi memandangkan saya YouTuber pemula, dan saya takkan share benda ini kalau saya dah dapat 10,000 ke 20,000 subscribers, mungkin a bit crucial untuk orang tahu pasal benda ini. Tapi saya nak share based on orang yang baru mula buat YouTube channel. Okay, sebab jarang orang share yang sedikit ini. Kan yang share beribu-ibu ni bagi orang rasa macam, wah, aku dapat berapa ribu duit daripada YouTube. So saya nak share realistically sebagai seorang YouTuber pemula, berapa yang anda akan dapat. Gagap aku hari ni. Okay, anda pergi kepada bahagian channel. Okay, macam biasa, anda akan nampak dekat sini maybe jumlah subscribers. Okay, sepanjang aku dimonetize hari tu, bila anda lihat saya punya YouTube studio,
yang ni secara tidak bertapis-tapis eh, saya tak edit video ini. Saya akan try untuk bagi honest review toward you all. Okay. So yang ini jumlah aku punya subscriber sekarang. Okay. Meningkat sampai 822 semenjak dimonetize pada 26 hari bulan hari tu. So seperti yang anda tahu, syarat untuk dimonetize, anda kena dapat 1000 subscribers dengan 4000 jam tontonan bersamaan dengan 240 tadi aku terang yang sebelum ini tadi kan. So kita fokuskan pada video Hamidah, jangan pergi ke tempat, pergi tempat lain. So apa yang anda akan dapat nampak adalah kita pergi kepada bahagian analitik. Mungkin ada yang dah nampak tadi berapa aku punya review. Review aku tak banyak, 1000 lah. Tak adalah. Okay. So, estimated revenue pada anda yang lihat dekat sini. Saya punya estimated revenue untuk sekarang ini adalah $18.47. Okay. Bersamaan dengan berapa eh. Kejap kita tengok. $18.47. Okay, darab dengan 4, kita darab dengan 4 lah ya. RM73.88. Alhamdulillah, okay, untuk 13 hari ini tadi. So, soalannya, adakah bila anda dah demonetize dan didaftar sebagai YouTube Partner Program, terus anda akan dapat ads ataupun terus anda akan dapat duit? Jawapannya tidak. Okay, aku berhadapan dengan problem di mana bila dah demonetize tetapi ads tidak masuk dalam aku punya video. Okay, masih kosong. Nothing. So I'm waiting for 2 days untuk ads masuk dekat dalam aku punya channel. Tetapi itu pun atas dasar usaha aku sendiri. Okay, cari macam mana nak dah dimonetize tetapi tak ada ads. Apa yang aku akan buat, aku akan share yang di hujung ni nantilah. So kita nampak, kita fokus pada revenue dulu. Berapa yang aku dapat dekat sini, yang anda tengok adalah $18.47. Masih sedikit, tapi aku nak share ini realistically ya, untuk orang yang baru nak mulakan YouTube. So anda tengok pada Seymour. Okay, Seymour pertama sekali bila anda tengok bahagian revenue, anda klik bahagian revenue. Okay, tak nak tengok graf eh. Graf kita tengok bahagian bawah. Okay, your estimated ad revenue, tekan pada sini. Okay, kemudian yang kat sini anda akan nampak, okay, daripada mana yang paling banyak, iaitu kalau anda skippable video ads. Maksudnya yang boleh, bila anda tengok YouTube, tengok ada tekan bahagian apa tu, you nak skip ads kan. Okay, anda klik-klik yang skip ads itu, itu yang menyumbang kepada YouTube apa tu, orang cakap sumbangan untuk revenue bagi setengah YouTuber ataupun content creator. Apa yang anda kena buat, kalau boleh tolonglah jangan skip. Okay, untuk bantu grow yang YouTuber-YouTuber pemula ini, okay, untuk berkembang dan mungkin dapat duit buat konten yang lebih bagus. Okay, tetapi kalau nak skip, kita nak buat apa kan. Okay, so this capable video ads. Kemudian bumper ads. Bumper ads adalah pada bahagian bawah tu. Kadang anda tengok, kalau ada video, tiba-tiba ada satu kolom yang dekat bawah yang mempamerkan iklan-iklan tu. Itu adalah bumper ads. Kemudian display ad. Display ad ini untuk yang dekat desktop only. So ada yang bahagian tepi, tak salah aku kanan, kiri, tak pasti. Okay, ada bahagian iklan itu, itu adalah display ads. Kemudian non-skippable ads, anda tengok ada yang 10 second, ada yang 5 second, tidak boleh skip. Anda kena tengok sampai habis sehingga video tersebut muncul. Okay, itu non-skippable. Tapi yang aku dekat sini, non-skippable aku tidak menyumbang banyak. Yang banyak sumbang kepada aku punya revenue adalah skippable video ads. Okay, unknown yang aku tak pasti. Okay, so kita nak tengok mana video ataupun berapa viewers yang diperlukan untuk dapat duit sebanyak inilah. Tidak banyak, sikit je. Okay, so kita pergi pada bahagian video. Okay, anak jiran aku nangis. Okay, okay, anda pergi kepada bahagian sini. Kalau anda nampak, kalau daripada segi revenue, yang paling banyak adalah reaction berkenaan dengan saya dapat pagar ni. Okay, aku dapat $10 dekat situ sahaja. Kemudian yang lain pun ada menyumbang juga dengan benda itu. Okay, kemudian yang video antara yang
masih baru yang aku ada upload hari tu berkenaan dengan sajar, ada menyumbang sebanyak $1.67. Okay, dan ada beberapa yang lain, contoh sajar pun ada juga menyumbang pada aku $2.28, bukan sajar menyumbang, okay, konten video aku berkenaan dengan isu sajar hari tu. So ada banyak yang lain bersen-sen, tetapi pada peringkat awal bila anda lihat anda punya video ada duit dekat dalam buan, bukan 0.000 dekat situ, yang bila ada YouTube studio kan, ada ads dekat dalam sini, anda nampak kat situ bukan tidak ada apa-apa, tapi ada something yang ada dekat situ pun anda dah rasa sangat bersyukur. Okay, jangan rasa termotivasi sebab number. Okay, bila orang yang view video anda sedikit tetapi anda macam risau sangat, terkejar-kejar dengan wang itu, tidak, just biarkan kat situ. Does amount dia tidak akan menurun tau, dia akan sentiasa meningkat. Okay, so sabar. Okay, kalau ini baru 13 hari dan insyaAllah kalau rezeki aku ada lagi, okay, aku buat video lagi dan konten aku diterima oleh YouTube dan boleh dimonetize, dan insyaAllah akan dapat revenue yang lebih daripada income yang anda dapat sekarang. So itu video-video yang ada dekat terkandung dekat sini. Jadi aku nak share apa yang aku buat untuk memastikan ada ads dekat dalam aku punya video. Okay, ini masalah dengan YouTube video sendiri ya. Bila anda dimonetize, supposed to be, bila anda dimonetize, semua video anda mesti ada ads, sepatutnya. Okay, sebab itu yang menjana income sebagai YouTube partner program. Okay, tetapi masalah YouTube ini tak tahu bahal. Okay, tidak ada, ada yang dimonetize tapi tidak ada ads dekat dalam. So aku search dia dalam hampir satu hari lebih, aku waiting for ads untuk masuk dalam aku punya video. Very frustration, tidak ada, langsung tidak ada. Video aku dapat search pada video yang pertama, masa tu video aku dah 80 video. So aku search pada yang pertama sampai yang terakhir, tidak ada ads dekat situ. So apa yang aku buat bila aku semak dekat dalam YouTube, cari macam mana nak apa tu, nak adakan ads yang bagi orang yang dah dimonetize. So saya buat live streaming. Yes, live streaming, supaya YouTube boleh sedar aku ada kat sini dan aku YouTube partner program yang letak, hang letak ads dekat situ. So after 20 minutes buat live streaming, aku terus tengok video aku ada ads, tapi not very stable. Okay, kadang-kadang ada, kadang-kadang tidak. So lepas itu aku buat lagi live, aku buat lagi live. Mula-mula aku just buat 59 second kalau tak salah aku. Kemudian aku jarak kepada 2 minit, and then ada aku buat 2 minit lagi. Bila aku buat live streaming, so YouTube sedar yang aku ada dekat situ dan mereka letak ads dekat dalam aku punya channel. Okay, ini aku punya tips untuk mereka yang dah dimonetize tapi tidak ada ads dekat dalam mereka punya YouTube channel. Okay, mereka punya video. So I think this thing boleh bagi anda rational supaya anda fikir benda itu dengan lebih orang cakap minda yang terbuka, pintu hati yang terbuka, supaya jangan jangan mengharap terlalu sangat. Ini sebagai part time anda. Okay, jangan tiba-tiba anda dah daftar jadi YouTube partner program, tiba-tiba anda stop bekerja seperti biasa. Please, jangan. Okay, anda continue bekerja seperti biasa, buat benda ini sebagai anda punya part time. Kecuali dah kalau income anda dah sampai beratus ribu setiap bulan, okay, anda nak berhenti jadi full time YouTuber, itu terpulang pada anda sendiri. Tetapi kalau anda rasa macam anda just nak dapat dalam beratus setiap paling kurang pun dalam 600 setiap bulan, okay, mungkin, okay, anda buat itulah secara part-time dulu. Jangan sekali-kali buang kerja anda semata-mata, oh aku dah register pergi YouTube partner program, aku nak berhenti kerja lah, okay, dapat duit full-time jadi YouTuber. So please, okay, kena ada backup plan. Okay, bagi yang masih belajar, ini tumpu pada pelajaran anda, dan pastikan anda tidak ketinggalan dengan pelajaran anda, baru anda buat benda-benda yang berkaitan dengan YouTube. Okay, thank you very much for watching and have a good day. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bye-bye.